Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik. Di video kali ini saya membuat makanan yang sedang viral untuk sarapan pagi. Ikutin terus ya seperti apa saya membuatnya. Pertama-tama saya akan membersihkan daun bawang. Daun bawangnya besar, jadi saya akan bilas takut ada kotoran di dalamnya. Ini suka ada kotoran. Berikutnya daun bawangnya saya iris-iris. Kemudian nasi, ini nasinya untuk 2 porsi, lumayan banyak. Bisa kasih telur. Telurnya saya kasih 4 karena nasinya lumayan banyak. Ini kita aduk sampai rata. Nasi dan telur sudah tercampur rata. Kemudian kita siapkan tumis. Masukkan minyak.
tumis bawang. Kita masukkan juga mentega. Minyaknya sudah siap untuk menumis daun bawang yang saya iris tadi ini. Kemudian saya masukkan nasi yang sudah saya campur dengan telur. Aduk. Diaduk ya biar nggak lengket. Terus diaduk sampai matang. Kita akan kasih saus tiram. Lupa titipin ya. Ya. Kasih garam dikit. Kasih kecap dikit. Kemudian diaduk sampai rata. Yeah.
Matikan kompornya. Kemudian saya masukkan dalam cup ini. Oke, beras-beras. Ini sudah jadi masakan ala Korean. Ternyata gampang buatnya, cocok untuk anak-anak kos dan untuk buat yang buru-buru dalam memasak, untuk buat sarapan pagi. Enak, boleh dicoba, gampang buatnya.